Pemirsa, tim kesehatan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim Salatiga melaksanakan kegiatan monitoring kesehatan para anggota tim Satgas di lapangan. Pengecekan tersebut dilakukan agar dapat memantau kondisi fisik anggota yang menjalankan tugas untuk pembangunan desa. Beberapa tim medis TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga melakukan pengecekan kesehatan jajaran tim Satgas di lapangan. Mereka menyambangi lokasi TMMD menggunakan sepeda motor berkeliling wilayah TMMD. Pengecekan tersebut dimulai di wilayah pengecoran maupun lokasi pembangunan fisik lainnya yang ada di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Dalam pengecekan tersebut, pihak medis melakukan screening terhadap satu persatu personil guna mengetahui kondisi di lapangan. Pengecekan pun dimulai dari tes tensi darah dan imbauan terkait kesehatan selama menjalankan program TMMD. Salah satu tim medis TMMD Reguler 110, Serma Karman, mengatakan kondisi personil di lapangan sangat penting mengingat pengabdian di TMMD masih berjalan terus. Dan anggota TMMD melaksanakan TMMD, bahwa keadaan kesehatannya baik-baik semua, sehat semua, sehingga para teman-teman yang melakukan TMMD ini bisa melaksanakan kegiatan TMMD secara maksimal dan sesuai target yang diharapkan. Dalam pengecekan tersebut, Serma Karman menyatakan bahwa personil di lapangan khususnya di lokasi pengecoran dalam kondisi prima. Oleh sebabnya pihaknya pun menghimbau kepada para anggota supaya bisa menjaga stamina. Tim Liputan, Bandung TV.